Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kepala sekolah menengah pertama Ibnu Aqil Ciamas Bogor menyampaikan bahwa sudah menjadi rutinitas kami untuk siswa-siswi yang duduk di jenjang kelas 9 diberikan tambahan pelajaran melalui bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu diselenggarakan di awal semester 2 di bulan Januari sampai bulan Februari dengan durasi waktu selama 5 minggu. Di mana setiap minggu durasi harinya selama 4 hari dan putra-putri siswa-siswi kelas 9 ini setiap hari mempelajari satu mata pelajaran yang di-UN-kan. Ini untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan mereka dalam menghadapi ujian nasional sehingga mereka mampu mencapai nilai ujian nasional yang diharapkan. Setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan bimbel setiap hari, siswa-siswi kelas 9 ini diarahkan untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Di mana pelaksanaan sholat asar berjamaah ini untuk meningkatkan nilai spiritual mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
legendaris dan dia terkenal booming. Bahkan sampai pengarangnya aneh, kok puisi saya satu baris bisa terkenal? Bahkan aku bertanya. Oleh karena itu,